Episode sebelumnya, kita telah menyaksikan sebuah kawah aktif di Dieng Plateau, sebuah kawah yang melegenda dari abad ke abad dan telah memukau kita semua akan keajaiban alam yang kita miliki bersama. Kawah Sikidang adalah salah satu destinasi wisata ikonik yang ada di Dieng Plateau, dan ada lagi sebuah destinasi wisata yang ikonik di sini adalah Komplek Percandian Arjuna, di mana berjajar candi-candi kecil di satu lapangan datar peninggalan nenek moyang Indonesia dari zaman dahulu. Candi Arjuna merupakan salah satu bangunan candi di Komplek Percandian Arjuna Dieng. Candi Arjuna diperkirakan sebagai candi tertua. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 8 Masehi oleh dinasti Sanjaya dari Mataram kuno. Di komplek ini juga terdapat Candi Semar, Candi Sikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembada. Candi Arjuna terletak paling utara dari deretan percandian di komplek tersebut. Sementara itu, Candi Semar adalah candi perwara atau pelengkap dari Candi Arjuna. Kedua bangunan candi ini saling berhadapan, seperti umumnya candi-candi di Dieng. Masyarakat memberikan nama tokoh perwayangan Mahabharata sebagai nama candi. Di lapangan dekat pintu masuk candi, kita akan melihat kuda-kuda yang ditawarkan untuk ditunggangi berkeliling lapangan. Tarif menaiki kuda bervariasi antara 30 sampai 50 ribu tergantung berapa kali kita akan berputar di lapangan. Kuda-kuda yang disewakan adalah kuda-kuda peranakan asli dari daerah Dieng dengan perawakan kuda yang kecil namun kuat.
Melihat dari bentuk serta ornamen yang terdapat pada setiap candi, diperkirakan keempat candi tersebut dibangun pada masa yang berbeda. Candi Arjuna merupakan yang dibangun paling awal, sementara Candi Sembrada merupakan yang dibangun paling akhir. Perkiraan ini didasarkan pada perbedaan gaya bangunan candi. Candi Arjuna masih sangat kental dengan gaya candi-candi dari India, sementara pada candi-candi Sembrada sudah terlihat pengaruh kebudayaan lokal yang sangat kuat. Pengaruh ini salah satunya dapat dilihat dari relung yang ada pada candi. Candi-candi yang bergaya India memiliki relung yang menjorok ke dalam, sementara pengaruh kebudayaan lokal memiliki relung yang menjorok keluar. Dataran tinggi Dieng memiliki kawasan candi yang sangat luas. Diperkirakan candi-candi yang terdapat di kawasan ini menempati area seluas 90 hektar. Hanya saja, baru sebagian kecil dari candi-candi tersebut sudah selesai direstorasi. Dari sekian banyak candi yang ada di dataran tinggi Dieng, Komplek Candi Arjuna yang merupakan yang terluas terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kompleks Candi Arjuna memiliki luas sekitar 1 hektar. Di Mahabharata filmnya. Di sekitar candi-candi ditemukan bekas-bekas pondasi, bangunan-bangunan, dan benda-benda yang bernilai sejarah kepurbakalaan. Salah satu di antaranya yang ditemukan di belakang Candi Punta Dewa, seperti periuk bundar berkaki. Di komplek ini juga pernah ditemukan inskripsi yang berangka tahun Saka 730 atau 890 Masehi. Komplek Candi Arjuna. Berkunjung ke Kompleks Candi Arjuna, Anda tidak akan menemukan arca yang biasanya menghiasi bangunan candi. Anda hanya akan melihat ruang-ruang kosong yang biasanya dijadikan tempat meletakkan arca.
Sebagian besar arca yang berasal dari komplek candi ini disimpan di Museum Kailasa yang terletak tak jauh dari komplek candi, sementara sebagian yang lain sudah hilang. Yang paling depan ya. Dari 4 candi utama yang ada di kompleks ini, hanya Candi Arjuna yang memiliki candi sarana, yaitu Candi Semar. Candi sarana merupakan candi yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau menunggu para umat sebelum masuk ke candi utama. Setelah kita puas mengelilingi candi-candi yang ada di kompleks percandian Arjuna, kita dapat membeli makanan khas Dieng Platu seperti carica. Rasanya manis dan segar. Di dataran tinggi Dieng, pohon carica berbuah sepanjang tahun, namun puncaknya pada bulan Maret sampai April. Pada saat itu, puluhan buah carica yang berukuran sekepalan tangan berbuah berdesakan di batang pohon. Pohon itu pula mudah dijumpai di ladang-ladang lereng bukit, pekarangan rumah penduduk, dan kebun yang ada di sana. Kebanyakan dari carica itu kemudian diolah oleh penduduk sekitar menjadi produk-produk kuliner seperti selai, jus, dan manisan. Dieng Platu adalah sebuah negeri di atas awan yang sangat memukau. Melihat sunrise di antara bukit-bukit pegunungan yang cantik, menikmati suhu dingin yang tidak akan kita dapatkan di tempat lain, bercengkrama di beberapa danau bekas kawah yang sangat cantik, melihat kawah-kawah yang masih aktif yang tersebar di beberapa tempat di area Dieng Platu, serta penginapan yang cukup terjangkau dengan kita. Semua kenangan ini akan membuat kita selalu terkenang betapa asiknya berwisata di Dieng Platu. Kenangan-kenangan yang ada akan membuat kita merasa dapat menikmati hidup ketika kita masih dapat melihat keindahan alam di Indonesia. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa semuanya ini tidak akan pernah kita nikmati bersama kalau kita tidak bisa menjaganya dengan sangat hati-hati, dengan bijak, dan dengan kesadaran kita sendiri yang didorong oleh kecintaan kita terhadap alam dan peninggalan para leluhur kita. Dieng Platu menjanjikan sebuah wisata yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, adventurer, dan hal-hal baru yang tidak pernah kita dapatkan di tempat lain. Thank you.
Nah Sobat Sintrip, Komplek Candi Arjuna adalah destinasi wisata terakhir kita di dataran tinggi Dieng Plateau. Setelah ini, kita akan menuju ke kota Jogja melalui Tambi dan lereng Gunung Sundoro Sumbing. Kita akan disuguhi perkebunan teh yang luas, serta pemandangan kiri kanan jalan yang indah. Di Jogja, kita akan mengunjungi destinasi wisata keren seperti Malioboro, body rafting di Goa Kalisuci, bermain pasir di Gumuk Pasir, dan juga tak kalah yang lagi tren saat ini, makan es krim di Gelato. Oleh karena itu, ikuti ya kelanjutan Sintrip berwisata di Jogja di episode berikutnya. Salam semuanya, stay safe, dan semoga sehat-sehat selalu ya Sobat Sintrip. Serta jangan lupa bahagia ya teman-teman.